Khawatir tak mendapat giliran berangkat haji, bayi berusia 16 bulan di Bojonegoro didaftarkan untuk berangkat tahun 2032. Di Bojonegoro ada 64 balita dan anak-anak terdaftar sebagai calon haji. 25 diantaranya belum berusia 5 tahun. Ghaffar Waishi Fagazi Pramono baru berusia 16 bulan. Namun, namanya telah terdaftar sebagai calon jamaah haji untuk keberangkatan tahun 2032 sejak 1 bulan yang lalu. Lamanya daftar tunggu calon haji membuat warga asal Kelurahan Sumbang, Bojonegoro ini mendaftarkan anaknya sedini mungkin. Waiting list-nya kan nunggunya sekitar 18 tahun. Nanti dia bisa berangkat bertiga, keluarga, sama. Kalau sekarang kenapa? Atau memang udah ada niat atau kesempatan gimana? Iya, kalau niatnya sih udah lama. Karena belum memiliki kartu tanda penduduk, pelita ini didaftarkan dengan identitas milik orang tuanya. Di Kabupaten Bojonegoro, sedikitnya terdapat 64 balita dan anak-anak terdaftar sebagai calon haji. 25 di antaranya belum berusia 5 tahun. Sangat tidak mengganggu, karena dia punya hak yang sama. Untuk anak-anak dan dewasa punya hak yang sama untuk pergi ke Tanah Suci. Bahkan kalau hari ini mereka daftar, mereka juga akan pada usia remaja baru berangkat ke sana. Antrian harus kita fokuskan pada waktu mereka berangkat ke Tanah Suci. Haji merupakan rukun Islam urutan kelima dan wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Juli Susanto melaporkan untuk NET.